Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara memutar musik atau video di TV. Nah, di sini kita hanya melalui sebuah flash disk yang nantinya akan dicolokkan pada TV kita. Oke, bagaimana langkahnya? Sebelumnya teman-teman harus subscribe terlebih dahulu, dikarenakan setiap video yang saya upload akan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa video ini di-share ke semua media sosial agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, langkah selanjutnya pastikan teman-teman sudah memindahkan file yang ingin dipindahkan ke dalam sebuah flash disk. Nah, di sini saya sudah memindahkan ada 3 file, yaitu yang pertama berupa MP3 sebuah musik, dan yang kedua yaitu video, yang ketiga berupa foto. Nah, di sini sudah kita salinkan ke dalam flash disk ini. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk colokan ke TV kita. Jadi di sini saya akan cabut terlebih dahulu. Di sini pastikan teman-teman mencolokkannya di bagian belakang pada TV kita. Nah, jadi itu ada beberapa colokan. Silakan teman-teman sesuaikan saja yang khusus untuk flash disk. Jadi di sini saya akan colokan yang ini ke sini. Nah, sekarang sudah tercolokan, dan selanjutnya kita akan hidupkan TV kita. Sekarang kita sudah menghidupkan TV dan flash disk sudah dicolokkan di bagian belakang TV, tergantung dari TV-nya itu sendiri teman-teman, tadi samping ataupun di belakang. Nah, selanjutnya kita akan tekan tombol yang ini, yang input. Nah, di sini kita pilih untuk di bagian bawah sekali, yaitu USB. Kita pilih sumber inputnya yaitu berupa USB. Nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Ada sebuah foto, kita coba enter. Nah, di sini ada namanya, kita klik. Oke. Nah, ini kita coba buka. Nah, di sini sudah tampil untuk fotonya, jadi kita bisa melihat foto pada TV. Nah, ginilah teman-teman untuk tampilan dari fotonya itu sendiri. Jadi di sini kita akan kembali lagi, kita tekan exit, dan selanjutnya kita pilih yang ini, dan di sini kita pilih yang untuk musik juga bisa teman-teman. Sekarang kita tekan enter pada remote-nya. Kita akan pilih yang ini musiknya. Nah, sekarang sudah terputar sendiri dengan di TV kita. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Oke, jika kita ingin merubah juga bisa teman-teman. Kita klik berhenti, kita klik maju, mundur sebelumnya ataupun berikutnya. Sekarang kita keluar lagi dari sini, kita keluar, kita kembali lagi, dan kita pilih untuk video. Ini ada beberapa, ini berupa teks, ada juga teman-teman. Kita pilih video. Jadi di sini kita klik enter. Ini pada tombol ini teman-teman, ini ada bacaannya enter. Oke, selanjutnya kita pilih yang video yang ingin kita putar. Nah, sekarang sudah tampil video yang kita putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini videonya tentang bagaimana cara video kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua bagaimana cara menghubungkan dua buah monitor ini ke dalam satu PC. Nah, ini jadi untuk cara memutar video melalui flash disk
pada TV sekarang sudah berhasil teman-teman. Semoga teman-teman paham. Jangan lupa video ini di share sebanyak-banyak mungkin agar bermanfaat bagi orang lain. Dan jangan lupa di subscribe buat dukungannya agar saya semangat dalam membuat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.